Ratusan motor saling adu gengsi tunjukkan yang terbaik dalam kompetisi modifikasi. Selain silaturahmi, ajang ini juga dijadikan wadah menuangkan kreativitas para pecinta motor. ...180 motor berhias maksimal. Ada 13 kategori modifikasi yang diperlombakan pada ajang ini. Tak hanya catnya, melainkan juga seluruh onderdilnya. Mulai dari tempat duduk, bagian roda, hingga shock breakernya. Motor-motor ini beradu dalam kontes otomotif tingkat nasional... ...yang digelar di pelataran gedung Al-Hikmah Mayong Jepara. Menyesuaikan dengan tema kompetisi yaitu persatuan bangsa, sebagian motor yang dicat dengan teknik airbrush menampilkan gambar orang dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Ya, satu yang paling unik adalah kelas ekstrim, Mas, sama kelas airbrush. Di mana untuk yang kelas airbrush itu ada salah satu motor yang dari Jogja itu memiliki tema di mana itu mengangkat suatu kebinekaan. Kecintaan terhadap motor kesayanganlah yang mendorong para peserta menuangkan kreativitasnya. Kalau saya sih dari dulu senang motor sebenarnya. Jadi ya, saya ini ya memang hobi aja. Terus harapannya, Mas, dengan adanya kontes seperti ini, Mas? Ya, mudah-mudahan mungkin apa kreativitas anak negeri tambah maju bisa menjadi ikon internasional. Ada satu lagi primadonanya di sini. Motor gede yang hampir keseluruhan bodinya terbuat dari kayu. Seperti daerah asalnya Jepara yang memiliki ciri khas seni ukir kayu. Kontes tahunan ini sudah diselenggarakan yang ke-13 kalinya. Henry Agusta melaporkan untuk NET.